أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسبنا الله ونعم الوكيل بإن أصدق الحديث كتاب الله وكل بدعة ضلالة سؤال بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل رواه الدارمي إذا أذن المؤذن apabila مؤذن melakukan azan يوم الجمعة pada hari Jumat. Jawab dia, harumal amalu, dan saya haramlah berjual beli dan mengerjakan amal, mana kerja-kerja lain. Jadi apabila sudah bang oleh tukang bang, tukang azan, muazzin pada hari Jumaat, yang dimaksudkan ialah bang yang kedua, ya, bang yang kedua, maka ketika itu haramlah berjual beli. Yang ni pada siapa ni? Bagi ahli Jumaah. Ada pun orang perempuan dia tak termasuk, sebab dia bukan ahli Jumaah. Ya, orang yang wajib atas dia mengerjakan sembahyang Jumaat, maka naklah ditinggal wazarul baik, naklah ditinggalkan akan jual beli. Maksudnya bahagialah mereka yang menjalankan satu-satu pekerjaan itu di waktunya yang tertentu. Sebaliknya celaka besar yang menguruskan pekerjaan ini dalam waktu itu. Maksudnya adalah kita menjaga konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada hari Jumaat ini ada khas sembahyang Jumaat dan sabit terang dengan nas daripada Al-Quranul Karim sendiri. Ya, itulah bang yang masukkan sini adalah azan yang kedua. Ya, azan untuk didirikan akan sembahyang. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza ataita marja'ak fatawadda wudu'aka lis-salati summa tajid ala shikkal ayman summa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahmatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabik alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta rawahu al-Bukhari wa al-Muslim. Bila datang engkau ke tempat tidur, hendaklah engkau berwuduk sebagai wuduk sembahyang. Berkait itu wuduk akan lisalah. Berwuduk lugawi, basuh tangan pun dipanggil wuduk. Dalam hadis itu, barang siapa nak makan, Nabi kata paliyatawadda, nak ambil wuduk. Lepas makan nak ambil wuduk. Maka wuduk situ dipanggil wuduk lugawi. Dia sini wuduk istilahi syar'i. Ya, mana wuduk syar'i sebagaimana kita maklumlah. Iza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al-ka'bain. Kamu nak sembahyang, basuh muka kamu, kemudian basuhlah tangan kamu, sapu kepala kamu, basuh kaki kamu. Ini dipanggil wuduk salah, panggil wuduk untuk sembahyang. Jadi apabila seseorang nak tidur, hendaklah dia berwuduk. Ya, sebab orang yang berwuduk dia sentiasa mendapat selawat daripada malaikat. Sebab pengamal-pengamal tarekat sufiah yang mandi syarat besar ni, ya, maknanya sentiasa berwuduk. Dan kalau mimpi pun dalam wuduk, mimpi tu boleh ditafsirkan. Jadi maknanya anda ada ambil wuduk sebagai wuduk sembahyang. Kemudian berbaring di atas lambung engkau yang sebelah kanan, yang macam letakkan mayat di kubur. Kemudian engkau baca doa yang tersebut di atas. Ini dia antara satu masalah dia yang timbul. Kalau macam tu ambil semayang,
suami ambil semayang, isteri ambil semayang, kena bubur bantal panjang tengah lah. Kan tujuh batal pula semayang kan. Ha, tidak. Ya. Ini perkara, dia tidak membatalkan fadilat duduk tidur dalam keadaan wudu. Apabila seseorang dua suami isteri sama-sama ambil wudu, tidur sama-sama setempat, habis kena tutup habis, jangan sentuh. Wah, jawab ni 10 tahun dia tak dapat anak. Maksud di sini ialah tidak batal. Tidak batal kalau dia bersentuh apa pun tak batal. Tak batal apa? Fadilah tidur berwuduk tak batal. Adapun diri wuduk tu batal lah kalau bersentuh. Ya. Aula mastumun nisa dan dia menyentuh perempuan batal lah. Masa kelebihan tu tak batal. Kemudian baca doa tu, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu yamri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahmatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan diriku kepada Engkau. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Di mana kita tafid menyerahkan diri kepada Allah SWT, itu lambang iman sempurna. Ya, dia tidak serahkan diri pada diri kita. Itu salah anda ni. Banyak ajaran tak betul. Kita mesti ada keyakinan diri. Takkan kita boleh buat syirik dengan. Rasulullah jawab kita yakin. Yakin billah la bin nafsik. Ya, ulama sufi yang ni dikeluarkan dan nak keluarkan. Iza harajta anka faqad wasalta ilaika. Bila engkau keluar daripada diri engkau, engkau sampai ke Tuhan. Maksud dia apa? Jadi kita perjalanan nak buang, memandang pada haul dan kuwah. Memandang haulillah wa quwwatillah, bukan kuwah kita. Ya. Ha. Sebab rahsia kita membaca itu dalam hadis Nabi sebut, la haula wala quwata illa billah ni apa? Kangzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Ta'ala. Bayangkan gedung tuan berapa banyak dalam tu ada. Sebab tuan duduk dalam makam la haula wala quwata illa billah ni, memang terbuka gedung makrifat, terbuka. Bermacam-macam faid, fuyudat, limpahan, anwar tuan buka. Ya, tapi kena matilah. Dia mati baru boleh bertemu Tuhan kan. Ya. Sebab tu Nabi Ibrahim bila malakul maut datang, dia segegar malaikat maut. Adakah kekasih Nabi nyawa kekasih? Oh. Malaikat naik balik report Tuhan Ta'ala. Ya, jawapan Ibrahim macam ni, ya Tuhan. Ah, Ta'ala bagi tu TKO tu. Tuhan kata apa? Ada kekasih, tak nak jumpa kekasih. Mana nak jumpa mesti mati dulu. Ya, maknanya ada kekasih tak nak jumpa kekasih. Bila ditanya begitu, Nabi Ibrahim kata, sekarang juga kau cabut nyawa aku. Ya, mana nak berjumpa Tuhan di akhirat kena mati, tinggalkan dunia baru boleh berjumpa. Sebab tu para awliya dia rindu kematian, dia tak minta tapi rindu, sebab dengan kematian telah saat awal dia akan bertemu, maknanya dengan kekasih ini. Itu mati yang biasa kita faham. Pada makna pada sufi pula, mati maknawi dipanggil, matikan akan apa? Memandang kewujudan yang lain. Ha, baru di situ Tuhan akan buka. Ya, bila kita padam baru dibuka, kita tutup baru dibuka. Ya, iaitulah iza harajta anka, bila engkau keluar daripada diri engkau, faqad wasalta ila Allah, maka engkau sampai kepada Ta'ala. Sebab surga di antara ilmu tauhidul has, ilmu tasawuf, ilmu sir, ialah membina dua perkara besar. Padamkan pandangan makhluk, suburkan pandangan kepada Allah. Pandangan mana? Dalam. Luar tak apa, yang dalam. Sebab dia dah pakai dalam. Yang boleh mengenal, menangkap semua dalam. Dua hari besok simpan dia kan. Mandi, kapan, semayang. Ya, kemudian entah dekat lubang. Lubang dia lahat, habislah riwayat dia. Yang kita pakai itu yang dalam tu. Hakikat insan diri itu. Taqifatul Rabbaniyah, Ruhaniyah, Nuraniyah. Allah, Allah. Maka di sini lambang ni kan. Sebab kalau intipati ilmu, ya tasawuf dia pergi pada mana tuan? Ya, iza zikirallahu wajilat kulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadadhum imana wa ala rabbihim ya tawakkalun. Sebut ya nama Tuhan, gap goncang kat kalbi ni mesti ada. Dia akan digoncang dengan apa? Suasana keselapan, jalal atau jamal. Ya. Kemudian dibaca Quran, dia makin bertambah keimanan. Kemudian di ujungnya apa? Wa ala rabbihim ya tawakkalun. Hanya kepada Allah dia bertawakal.
wa ala rabbihim. Kalau ia tawakkaluna ala Allah, di lain mana kan? Kalau wa ala rabbihim tawakkal, di lain mana? Dia ada piada hasar, takdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar, tentang keadaan ilmu balaghah. Makna hanya kepada Allah tempat dia bergantung. Ya, sebab perjalanan rohani untuk sampai ke Tuhan, syarat besar dia ialah al-i'timadu ala Allah, bergantung hanya kepada Allah. Jangan bergantung pada yang lain, pada amal kita pun tak boleh. Jangan bergantung pada diri kita, lagi tak dibenarkan. Sebab tu sampai nak tidur pun lambang dia ada tu, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah aku serahkan diriku padamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Itu dan Quran dia kan, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Ta'ala maha melihat ya terhadap hamba-hambanya. Itu sebenarnya rahsia alaqah qalbi hamba insan dengan Tuhannya. Dan begitu juga pekerjaan ya, ataupun pekerjaanku, begitu juga perkara atau pekerjaanku, dan aku naungkan belakangku di bawah naungan rahmat engkau. Ya, wa alja'tu, aku sandarkan, aku naungkan zahri ilaika raghbatan wa rahmatan ilaik, semata-mata gemar dan berahi kepada keredaan engkau. Kemudian la malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan tidak ada tempat bernaung atau tempat berserah melainkan kepada engkau ya Tuhanku. Amantu bi kitabi, aku beriman dengan kitab Al-Quran yang engkau turunkan daripada langit, dan beriman dengan nabi yang engkau bangkitkan menjadi rasul. Hadis sahih Bukhari Muslim, kuat dengan ini sebab hujah bahawa Quran hadis ittifaq kesahihan imam, dua imam syaikhan, dua syaikh besar Bukhari dan Muslim. Jadi maksud hadis ini mengarahkan kita kepada membersihkan kaki tangan, bahkan sekalian jasad kita zahir ya. Sebab al-islam an-nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif. Islam ialah agama yang bersih. Maka hendaklah kamu melakukan pembersihan zahir dan batin. Fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif, tidak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Bersih zahir dan batin. Ya, syurga yang disegerakan atau syurga yang maklum, semua syarat masuk dia bersih. Nak masuk syurga sana pun bersih, syurga sini makrifah pun dia kena bersih. Kalau tidak, tak dibenarkan oleh Allah SWT. Ya, sebab warid-warid yang sampai tentang ialah warid pembersihan. Aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Atau lantarkan warid dalam kalbi insan apa? Liyatasallamak, untuk melepaskan dia, bersihkan kalbi dia daripada apa? Ya, dipegang oleh makhluk. Liyatasallama min yadil aghyar, kalbi kita yang berpegang pada diri, kadang pegang pada harta, kadang pegang pada pangkat, pegang pada jawatan, pegang pada kekuatan, ya. Itu semua nak dibuang. Tuan tak nak pandang benda tu. Kalau kita pegang ni memang mahjub, orang tu terhijab, takkan jumpa jalan makrifat ke Tuhan. Tu dia tembak dengan zikir, tujuan dia benar, dia padam ke benda tu. Ya, tuan. Kemudian dia datangkan warid, wa aurada alaikal warid, ya. Supaya apa? Mengeluarkan kamu min sidnil wujud ila fada'is syuhud, mengeluarkan kamu daripada memandang kewujudan kamu terus kepada padang luas tauhid. Fada'is syuhud mana padang luas musyahadah akan Allah Ta'ala. Dan semua isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita nak tidur pun macam tu. Dan nak tidur pun baca, jenis bacaan ni semua baca bentuk iltija, gantungan, sandaran, pautan kalbi dengan Tuhan. Ya, baru dia cantik. Ha, baru dah dapat mimpi pun cantik kan ni. Kalau tidak mimpi kena kejar gimau je. Ya. Ha, jadi maknanya apa? Pembersihan satu benda yang amat besar dalam perjalanan membentuk kehambaan kita kepada Allah Ta'ala.
dan disuruh kita tidur di atas lambung kanan supaya jangan tersangat lelap. Sebab Imam Ghazali syorkan kalau kita tidur walaupun pakai bantal, elok kita tidur atas tapak tangan, tangan. Yeah. Tidur atas tangan sebab apa? Dia mudah jaga. Ini tidur empat kepala tak nampak tenggelam kan. Dia tilam tenggelam. Itu orang bang sayuk tak berdengar. Ya, tidur sekadar. Dengan dia pondok dan tidur atas kelapa. Bawa kelapa koming tu kan. Ada tarah ni tu. Memang cepat terkucil. Tidur sikit tap. Ha, bangun mengapal. Itulah ya. Orang tu dulu mengaji. Masya Allah. Jadi maknanya kurangkan tidur. Itu sengaja daripada apa? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Ta'ala. Supaya apa? Kita bangun malam. Wa izzuhu qiyamuhu billail. Izzah, kemuliaan yang ada pada orang beriman. Qiyam, dia beri kemuliaan. Lawan mulia apa tuan? Hina lah. Hinanya manusia yang tak bangun malam. Dia bangun-bangun betul nak semain subuh je. Eh, itu subuh mu'alab panggil. Wa mu'min lah. Man talabal ula sahiran layali. Barang siapa menuntut ketinggian di sisi Tuhan, ya, makrifat yang tinggi, jawab dia apa? Sahiran layali, malam dia kena bangun. Batu dalam syarah Minhajul Abidin oleh Mufti Negeri Madinah dulu, siapa? Syed Zaini Dahlan, ya. Nama kitab dia apa? Juzuk yang pertama Surajul Talibin. Syed Zaini Dahlan, Mufti Kerajaan Madinah. Bukan Mufti Kerajaan Perlis bukan. Mufti Kerajaan Madinah. Dia sebut dalam tu, para-para awliya illah, para arifina billah, masuk di waktu malam dia punya seronok tuan-tuan, macam menyambut hari raya. Ya, masuk je malam dia seronok macam hari raya. Jadi dia rasa perasaan tu hari-hari. Sebab apa? Hari raya hari gembira, dan tidak ada gembira paling besar hamba melainkan gembira dia dengan Tuhannya. Ya, di pintu malam dibuka 1/3 akhir malam, pintu langit dibuka. Bila tiap-tiap malam tu hadis sahih. Tiba-tiba ya, raja buka pintu, kita tidur berdengkur macam mana. Pintu langit dibuka, kita mata terong terkapai, beliau basi keluar, malu dengan Tuhan. Lepas tu dalam hadis kan, barang siapa terjaga malam, dia bangun pukul 3 ke, pukul 4 ke, 4:30 terbangun, kemudian dia tak bangun. Dua rakaat pun tak sembahyang tahajud, maka pabal syaitan fi uzunai, syaitan kencing dan telinga. Ingat hadis tu. Biar dia bungkau cepat bangun. Ya. Sadar je orang sana kan, kena kencing dengan syaitan. Tu kepala bingung. Bangun. Dan disebut dalam Hikam Ibnu Hikam Abi Madian At-Tirmizani, man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa direzekikan oleh Ta'ala kemanisan dengan Tuhannya, munajat, jawab dia apa? Zala anhu naum, hilang daripadanya mengantuk. Mengantuk hilang, tarikan, keserorkan dengan Tuhan tu menghilangkan mengantuk. Ini tak boleh buat-buat dan memang dia punya apa? Satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu waqad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul li siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatan'am. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq qalbi dia dengan aku, Tuhan kata. Dua perkara. Yang pertama apa? Bi dengan aku saja kata. Falyafrahu, naklah mereka gembira. Satu. Wa bi zikri falyatan'am, dan dengan zikrullah mereka merasa nikmat. Orang yang wasil, yang sampai ke Tuhan, itu pakaian dia. Zikir cukup rasa nikmat. Lebih sedap daripada makan, lebih sedap daripada apa yang benda sedap. Sampai ulama kata apa? Lebih sedap daripada 1000 kali jima. Masya Allah. Itu punya lazat dengan Tuhan. Tapi lazat dibuka di mana? Pintu kunci kelazatan mula-mula dibuka di mana? Bila kita padamkan pandangan makhluk. As-sayru fil laila yakun ila ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia takkan mula melainkan selepas dia fana. Mana sab dia lepaskan pandangan makhluk, hilang je. Dikaramkan af'al makhluk dan af'al Tuhan, dikaramkan asma makhluk dan asma Tuhan. Last sekali dikaramkan wujud makhluk dan memandang wujudillah abautum, Tuhan buka. Di situ rasa dia akan dapat lazat dengan Tuhannya. Ya, itu maksudnya. Sebab itu maknanya dia suruh kita melakukan pembersihan zahir dan batin, bahawa dia akan dapat rahsia pembukaan yang lazat dengan Tuhannya. Allah Karim.
Wa qala Nabi sam iza aradallahu bi 'abdin khaira ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa iza aradallahu bi 'abdin syarra ja'ala faqrahu baina ainaihi. Rawahu al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya, iza aradallah, bila mendaki Allah Ta'ala bi abdin dengan hamba dia khairan, kebajikan, dunia dapat kebajikan, akhirat pun dapat kebajikan, selamat dunia. Nah, saya pun jawab dia, ja'ala ghinahu fi nafsih. Nah, saya dijadikan, Allah Ta'ala jadikan hamba tu kaya pada nafsunya. Mana kaya apa? Kaya hati. Laisal ghina an kasatil arat walakin ghinan inal qalb. Bukanlah kaya itu banyak mengumpulkan harta sehingga dipanggil di hartawan, atau mengumpulkan duit dinamakan dia jutawan, bukan. Itu bukan kaya. Bahawa banyak kita tengok orang kaya tapi dia miskin. Orang kaya apa sifat dan cukup. Ya. Saya pernah bagi seorang wali duit, dia tak nak. Dia jumpa kat kampung dulu. Dia beri salam tu, salam duit. Dia tak nak azan. Kita pula malu. Dia tak perlu. Sebab kalbi dia cukup. Ghina billah. Orang kaya pun dia tak nak. Yang nak ni orang miskin. Yang nak ni orang miskin. Terkejau-kejau nak tu orang miskin. Zahir kaya. Banglo tinggi bidik. Tapi dia punya kejau. Kaya akan orang fukara. Pum sini. Pum sini. Tergambat-gambat. Tertanda apa? Fakir pada batin. Kalbi itu fakir. Kalau orang fakir cukup. Ya? Sebab itu dalam hadis Nabi kata, khairun rizq ma yakfi. Ya? Wa khair zik, zikrul khafi. Ya? Sebaik-baik rezeki sekadar cukup. Rezeki ni kadar cukup, itu rahsia dia banyak. Dan dia punya hikmat banyak. Ya? Kita tanam pokok lada. Jangan tak jiru terus. Kalau dia kering, mati. Tapi jangan jiru lambat banyak sangat. Ya? Kalau kita jiwa dia kering tanam menyebabkan kematian. Tapi kalau kita degil nak, kita tengok payah nak berbuah pokok ni, kita ambil air sebeledi, kita nyak ya. Mampus pokok tu. Nak akau-akau dia cabut tu. Jadi sebaik-baik pertengahan. Ya, dia tidak leka dan tidak terganggu dalam ibadat. Itu cantik. Itu rezeki yang dia, di, apa disebut oleh baginda SAW. Afdar rizq ma yakfi. Tapi bila terlampau banyak kan, mula tak ada masa. Saya ni bukan tak nak, tapi tak ada masa. Wah, tak ada masa. Dengan dunia kamu ada masa, dengan Tuhan tak ada masa. Ya. Ada seorang sahabat saya yang dia bawa suluk tadi. Dia tanya bawa suluk apa 40 hari. Okay. Kalau tanya 10 hari dia tak nak dengar lah. Suluk 10 hari dia tak nak dengar. Nak sampai ke Tuhan 10 hari. Kau dengan dunia beratus hari. Malu kita nak jawab. Dengan Tuhan kau bagi 10 hari je gitu. Ha? Kau dengan dunia kau siang malam beratus hari gitu. Wah, tak terjawab je. Ya. Ha, itu orang yang lawan kan, yang berlazat dengan Tuhan gitu kan. Bi fal yafr wa bi zikri fal yatanam, dan dia bernikmat dengan kekasihnya. Zikrullah tu rangkaian kita dengan Tuhan. Di sini dia sebutkan oleh baginda salam, apabila Allah Ta'ala menaiki hamba tu baik, mana selamat, baik dunia, baik akhirat, selamat dunia, bahagia akhirat, ja'ala ghinahu fi nafsi. Tuhan akan jadikan perasaan kaya, mana tak ada sangkutan hati lagi pada nafsu dia. Ya, maknanya lepas, mana dia orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang kalbi dia tidak ditambat dengan makhluk. Itu kaya betul. Berarti Ibn At-Ta'ilah As-Sakandari mentafsirkan makna yang dikatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda, anak penak semua tak ada, tak laku kat sana sebutkan. Anak dia profesor ke perpusing ke anak jutawan tak laku sana tak laku. Ya. Illa melainkan orang yang datang menghadap Tuhan biqalbin salim. Apa makna qalbin salim? Qalbi yang tidak ditambat dengan makhluk. Bahkan kalbi dia mu'allakun billah, ditambat dengan tentu kalbin salim. Ya. Ha, ini bila dah tambat sana, tambat sini, yang payah kan? Itu pengambat. Yang kita sedih pula tu, dia tak boleh pergi buat kerja agama ni, dia buat alasan ni. Anak aku tak nak buat ni, kerja dunia, ni kerja sibuk. Kerja dunia dia kejar, kerja akhirat dia boleh tendang. Ini panggil ahmak, orang terlampau bodoh. Orang tak cerdik. Kejar benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Ya. Kejar benda yang nak ditinggal,
tertinggal benda yang nak dibawa. Cerdik tak cerdik? Tuan, atau tuan-tuan jawab sendirilah. Ya, itu maknanya. Allah Karim. Sahabat pernah, tuan-tuan, satu ketika bila dia buat rumah akan susun batu tu, dengar orang azan, dia angkat batu tu, dia nak letak, dia dengar azan, dia turunkan balik batu. Kalau kita, oh lambat lagi kan, zuhur panjang masa, letaklah, dua bagi boleh susun lagi. Ha? Dia tak letak. Nak letak tu, dia turun. Aku tak sanggup membesarkan batu ni lebih daripada Tuhan. Ha, itu rahsia dia. Berapa rahsia makrifat ada kalbi dia. Dia buat ibadat bukan ibadat saja. Kalau dia kenal siapa Tuhan, nasib kalbi dia takkan putus mengingati Allah. Sebab makrifat, kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala, confirm hati dia sentiasa dengan Tuhan, rindu dia kuat dengan Tuhan, mahabbah dia kuat. Ya, sebab kalbi insan dijadikan dia akan jatuh hati. Kalbi kita ni akan jatuh hati, seronok cinta dengan benda paling hebat. Siapa lebih hebat daripada Ta'ala? Kaya dia paling kaya, cantik paling dia cantik, segala-galanya kesempurnaan, segala sifat kesempurnaan milik Allah. Lawan ni pula segala kekurangan milik makhluk. Tapi kenapa kalbi kita pergi pada makhluk tidak kepada Tuhan? Ini masalah. Kita kena cek balik lah tuan-tuan. Sebab dia kurang nampak. Ya, basirah dia kurang nampak. Dia habis-habis bawa duduk tarab syu'a'ul basirah. Dia tak pergi kepada ainul basirah dan haqqul basirah. Dia pergi haqqul basirah, dia kenal siapa diri dia, siapa Allah Ta'ala. Kalau dia kenal benda ni, nasihat kalbi dia tak berganjak tuan-tuan ni. Kehaibatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ha, sini, bila tuan jadikan dalam hati dia kaya, Masya Allah, itu tanda orang tu nak jadi baik. Satu, watuqahu fi qalbih, dan dijadikan takwa di dalam hati dia. At-taqwa hahuna, Rasulullah tunjuk dengan jari yang mulia, at-taqwa hahuna, ni dalam qalbi, bukan duduk kat tangan luar tak ni. Qalbi, tuqa, mana takwa. Ada satu sifat yang Allah Ta'ala dedahkan secara jelas dalam Quran, pengukuran kita kepada insan di situ. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling tinggi darjat takwa dia. Maka Tuhan muliakan, maka wajib kita muliakan. Kita muliakan insan sebab dia bersifat takwa, bukan kita muliakan sebab harta benda dia, pangkat jawatan, bukan. Itu pemuliaan yang salah. Kita mulia mengikut apa yang dimuliakan oleh Ta'ala, iaitulah at-taqwa. Maka taqwa yang pertama dipanggil taqwa peringkat basic, at-taqwa an syirik. Kita bertakwa menjaga daripada syirik. Ya. Bittaqwa mahfuzun an syirik wal kufri. Itu maknanya ada sifat taqwa. Yang kedua, taqwa daripada maharim ya wal makruhat. Kita menjaga diri pada benda yang diharamkan dan benda yang makruh. Sebab benda ni merosak racun tuan-tuan, ya. Dan ketiga, kita bertakwa anil ghafalat, daripada segala kelalaian, ya. Itu maknanya dia dapat riayah. Bi riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Bila dapat riayah bantuan Tuhan, pemeliharaan dia, maka dia akan selamat daripada kelalaian, ya. Bahawa dia masuk lain orang yang mulia sangat di sisi Allah SWT. Dan sebaliknya, apakala hendak dijadikan hamba itu nak jadi jahat, wal ayazabillah, wa iza aradallah bi 'abdi syarrah, nak jadi jahat, ja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Tuhan akan jadikan fakir dia, ya, terpandang-pandang di hadapan mata. Maksud apa? Sentiasa tak cukup kan. Dia cukup bila tuan-tuan, eh, tanah masuk dalam lubang mulut boleh cukup. Hatta zurtumul maqabir, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu, alha yulhi, confirm tu lalai. Bila ada semangat nak membanyak, ni Quran nas kan terang tadi. Ya, bila ada perasaan kalbi kita nak menghimpun, nak banyak aje, confirm dia kena penyakit ghaflah. Tu ayat jelas. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur dan masuk liang lahat boleh terpanjat. Amin tuan-tuan. Ha. Jadi melalaikan, bersifat membanyak ni biasanya melalaikan, dia akan lalai manusia. Allah. Jalan selamat dia apa? Qanaah. Apa yang ada pun alhamdulillah. Yang ada pun kita tak habis syukur dengan ni. Ha, tidak habis nak jawab besok di akhirat. Allah Karim. Itu dia antara tuan kata ja'ala faqrahu baina ainaihi. Mana orang bila fakir, maknanya apa? Sifat ni tak cukup, tamak dia panggil. Ya, dia akan jadi jahat dunia dan akhirat.
ya, dia tak cukup. Mula income sebulan 10,000 tak cukup kan, nak 20, 30, 60, ya, dia berlawan-lawan dan tak cukup, sentiasa di depan mata dia. Maka yang tak cukup siapa? Fakir. Tu yang panggil fakir. Ya, orang tamat al-faqrul hadir, fakir yang sentiasa hadir di depan mata dia. Ya, sebab kita bunuh dia dengan sifat qanaah. Sifat tamak ni kalau ada kan habis dah ni. Bagi menata kata ma basakat aghsanul zullin illa ala bizri tamain. Tidak merantingi ranting kehinaan dalam diri insan illa melainkan mim bizri tamain. Dia tumbuh daripada biji benih al-biz. Biji benih apa? Tamak. Mana tamak yang disupakan, ditasbihkan dengan sebiji benih. Kita ambil buah durian, kita tanam sebiji. Lepas tu ditumbuh kan, naik sebatang. Apa keluar? Dahan. Ya, lepas dahan dikeluar ranting. Mana banyak ranting dengan dahan? Ranting ni banyak. Arsan. Arsan meranting-ranting banyak. Jadi bila ada sifat tamak, maka dia akan keluar apa? Ranting-ranting kehinaan dalam diri dia. Contoh yang terang dalam Quran ialah Qarun. Ya, Qarun ni dihafal Taurat kan ni. Qarun hafiz. Bukan Quran, Taurat. Taurat ni tak sampai 10 orang yang boleh hafal ni. Dia berat. Ya, Taurat. Tapi Qarun di antara orang yang boleh hafal, mana handal tu? Orang kanan Nabi Musa. Tapi bila tuan test dia dengan sedikit dengan dunia tadi, dia minta dia Nabi Musa AS, dia ada ilmu kimia tadi. Di Melaka ni ada almarhum dua orang, Tuan Guru Haji Abdul Wahid, Tuan Guru Haji Husin. Dia lewat ni, emas. Dia tahu bahan campuran bawah bumi tu tak terbuka ke bagi dia. Dia buat jadi kan emas. Jadi diminta kecik. Awal ni Nabi Musa tak bagi, tapi ada hikmah di akhirnya tuan dah taksiskan, dapat juga dia. Ah, dia bolon Nabi kan. Mengikut riwayat, dia punya kunci gedung dia 70 ekor kuda tangguh bayang kan. Kalau emas 10 ekor pun dah banyak. Ini kunci. Bayangkan berapa banyak. Turun ayat zakat habis. Boom. Ya. Maknanya ranting kehinaan pertama keluar. Dia kata apa? Ya Musa, ini bukan zakat, bukan ayat Tuhan. Ini kau dengki dengan aku. Habis. Dia tolak ayat Tuhan. Hukum Tuhan zakat dia tolak. Lepas tu tak cukup lagi. Ha, dia bagi duit dan mas dah banyak akan kaya raya. Dia upah perempuan zaniah pelacur tu. Supaya berzina. Bila berzina dia, dia suruh istiharkan dia berzina dengan Nabi Musa. Ambil, terus. Dia tanggup suruh buat berzina. Dan yang kedua, pura fitnah Nabi Allah Musa. Ya, Nabi Rasul Kalimullah, Masya Allah. Dia fitnah. Dia Nabi pun kena fitnah. Jadi bila hari perbicaraan dia, tuan sentap habis kaki. Mengikut ulama' menyatakan, dia turun sikit-sikit dan sampai kiamat baru dia jatuh bumi ke tujuh. Seksa tak seksa. Orang Melayu pula cari ada karun kat Gunung Ledang. Mana dia? Dia bawa ni apa, lesung bocor lah macam-macam. Ya, itu maknanya karun dengan sebab tamak dia kufur. Sebab tu rasi kalau kita tengok ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Qad aflaha confirm fi'il madhi nafi dengan qad, masuk qad di pada di ta'kid. Maknanya tetap dapat kejayaan dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang menyucikan qalbi, batin dalam dia. Dalam ni. Wa qad khaba man dasaha, dan kecelakaan besar orang yang mengotorkan dalaman dia. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, ya. Sejarah membuktikan kekufuran yang banyak berlaku semua daripada dalam. Ya. Mula-mula sekali jadi teruk apa? Hasad. Qabil dengan adik dia. Semua dalam. Ya. Ulama-ulama yang kita tengok dalam surah Baqarah, dia dipanggil dengan al-kitab yang terbabas, semua dalam. Hasadan min indihim, dalam tu. Ada hasad didengki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ni ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Dia kenal Rasulullah tu lebih kenal daripada anak dia lagi. Anak perkhabaran isteri, kalau isteri buat curang dia tak tahu. Tapi Nabi perkhabaran Allah. Tapi bila ada hasad habis entar. Tiba apa lagi dalam ni? Tamak. Tamak jadi kufur kan. Qarun jadi kufur dengan sebab sifat dalam tamak. Akhirnya pun dia tendang tolak. Nabi Musa dia tolak entar. Iblis jadi kufur dengan sebab apa? Dalam. Apa dia? Al-kibr. Sifat takabur dalam pun. Bahawa kita tengok balik sifat dalam ni. Dia punya kemuncak sekali. Rosak tu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi kufur. Sebab tu tuan letakkan rahsia tu. Ya.
confirm dapat kejayaan mereka yang memberikan tasbih penyucian dalam mandi. Ya, bermula daripada akidah dibina, kemudian dibina mahabbah dengan Allah Ta'ala. Tariquna tariqul mahabbah. Kata ma'asyiral arifin, jalan kami jalan membentuk mahabbah. Bila ada mahabbah kuat, insyaAllah dia akan selamat. Sekadar ilmu dia tak ada mahabbah, tak kuat dengan dia. Dia tahu tapi tak tangkap, dalam dia tak ada tangkapan. Sebab tu ilmu Allah kata cara nak dapat tu, dia pergi dua perkara besar kan. Ma naf'al qalbi mislu uzratin yadkhulu fiha midanul fikrah. Ya, ma naf'al qalbi, tidak ada satu benda yang terlebih memberi manfaat pada qalbi. Ya, mislu uzratin, satu utama uzlah. Sebab tu ulama dibuat suluh undan asing, pengasingan diri. Ya. Kemudian masuk dalam dia tadi midanul fikrah. Fikrah. Mana kita nak fikir apa dalam? Pertama sekali, fikir kita ialah tentang ma'asi. Sebab tak boleh jalan rohani kita kalau kita ditambah dengan maksiat. Pertama sekali, fikrah yang pertama kita kena jalankan apa? Cek balik semak dosa-dosa, maksiat-maksiat, mungkar kita, lalu kita masuk. Ya, bila dia cantik bersih, baru dia boleh masuk dekat hadrat Allah. Yang kedua, dipikir tambah, iaitu memikirkan tentang ni'am. Sebab jubilatil insan yuhibbila man asrah ilaih. Atalah perangaikan kalbi manusia, dia akan kasih kepada orang yang banyak support dia. Banyak memberi kat dia, kan? Orang beri je, dia akan setipat tau dia. Maka siapa lebih memberi daripada Allah Ta'ala, dia akan nampak benda tu. Ya, aku ni akan fikir bagaimana cara untuk menuju pada tauhidul khas. Untuk mana membersihkan dalaman dia dengan Tuhan. Itu mana fikrah tu akan berlaku benda besar ni benda. Dua maksud, pengasingan dan menjalankan dalaman kita. Ya, lepas tu musyarat-musyarat penting tuan-tuan. Jadi bilik khas lah. Dia bilik musyarat. Kerana penting pula dipanggil dewan harian dia panggil. Kan orang lain tak panggil. Dia tak ada buat masyarat kedai kopi. Memang kita buat masyarat kan, kita buat kedai kopi. Tak boleh. Yo ya bising ke pasar mana boleh. Dia mencari suasana tenang. Bawa idea dia datang. Pemikiran dia orang dapat tumpu betul. Begitulah bila sudut yang dia buat, pump rohani dia bertumpu betul. Buat konsentrate untuk dalam tasbihatul qalb, pembersihan dalaman dia tadi. Ya? Itu di antara ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW. Dan maksudnya sebaik-baik kaya itulah kaya hati. Bila kaya hati berlaku Tuhan, bila pembukaan makrifat dengan Tuhan. Dia dah kenal Tuhan, sudah kenal kelazatan dia dengan Allah, membakar segala yang lain. Lazat dengan Tuhan, dia bakar segala lazat lain dan ya. Hatta yasawa indahu al-ghina wal faqir. Sehingga sama dia, dia kaya miskin tak ada apa dan. Dia pandang orang pun, dia berkawan orang kaya miskin serupa dan. Ya, dia nampak semua af'al Tuhan. Tapi kalau dia pandang orang kaya lain, orang miskin lain, tak betul. Itu lebih sengit. Ya. Sebab ukuran dia ialah madiyah benda. Ya. Ada orang yang sama tak ada. Hatta yastawi indahu al-mana' wal-ata'. Tuhan beri, Tuhan terik, supa dia bagi. Sebab dia karam dan af'al Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik kaya itu kaya hati. Dan sejahat kaya ialah kaya bercampur tamak. Dia dah kaya pun dia tak cukup. Itu bahaya besar. Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW, iza aradallahu bi'amri khairan faqahu fid-din, satu, wa zahadu fid-dunya, dua, wa basaru uyubah. Dalam hadis ni Rasulullah letakkan tiga ya tanda seorang tu mendapat kebajikan yang besar daripada Ta'ala. Apabila Ta'ala mendaki hamba tu khairan, baik, pertama apa, faqahu fid-din, Ta'ala beri tafaqquh fid-din. Ya, nama-nama ilmu tu kendian dan ilmu ni usuluddin, ini fiqh usul fiqh, kawain fiqh lah macam-macam. Ilmu tasawuf macam-macam perbahasan kan. Semua tasmiah diletakkan kendian. Pada zaman Rasulullah, Rasulullah sebut secara menyeluruh. Apabila tanah mendaki hamba tu jadi baik, haid, dunia akhirat, faqahahu fiddin. Tuhan berikan dia tafaqquh pada agama Allah Ta'ala. Sama ada dalam bidang akidahnya, bidang luaran semua lengkap, dia tafaqquh. Itu syarat. Sebab nur, ilmu tu ialah nur. Tak ada nur macam nak berjalan dan satu. Yang kedua, wazahadahu fid dunia. Atalah cempakkan, Tuhan bagi ini. Bukan pandai kita kan. Tuhan cempakkan kalbi dia, perasaan zuhud kepada dunia. Ya. Sebab ini sifat dalaman. Bila dia bersih tentang hadiah dia ada itu. Ya, man zahada fid dunya allamahu Allahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Tu ada guna dalam suluk. Kurangkan makan, kurangkan tidur, semua kita kurang. Tu makna zuhud. Ya.
Kita letak kalbi kita alihkan daripada makhluk. Ketiga itu allamahullahu bila ta'allum. Tuhan beri ilmu tanpa belajar. Maknanya di antara syarat ulumul ladunia ialah az-zuhdu. Dan zuhud paling besar dengan ma fi qalbi ghairullah. Ucapan Syekh Abdul Qadir Jalani paling besar. Tak ada dalam kalbi dia Tuhan. Itu zuhud tu. Ya. Itu paling besar. Berdiri sentiasa dengan Tuhan. Wa basaru uyubah, dan Tuhan bukakan batin hati dia sentiasa memandang akan uyubah, kesilapan dan kekurangan dia. Ya, insan bila jadi baik, bila Tuhan bukakan kalbi dia sentiasa memandang kekurangan dia walaupun dia hebat. Ya, wali besar tuan-tuan mengaku dosa ku lebih banyak daripada pasir yang melata di pantai. Wali, kita pula tanya aku ni ada dosa ke? Oh, berat kita. Kalau wali besar mengaku dosa dia lebih banyak daripada pasir, pasir dia kalau tuan-tuan ambil satu baldi, tuan kira lepas subuh rasa sampai maghrib tak habis kira dia. Yang pasti ada kan satu nak kira apa maghrib pasti tak habis lagi kira. Atau banyak. Sebab tu Ibn Atta kata ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Ajhal bukan jahil tuan, paling jahil manusia dia apa? Man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Man taraka yaqina indahu, dia meninggalkan yakin yang ada pada diri dia dengan sebab apa? Yakin dia pegang dengan zan. Ya, dia tinggal ma taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas, kena zan manusia. Baik, sekarang manusia puji kita, dia zan kan. Dia tengok kita pakaian cantik, wah macam anak orang saleh, soban, jubah apa, dia puji kita. Puji dia tarap zan, bukan yakin. Dia tak boleh menyelam kalbi kita. Tapi kita sendiri kita tahu kedudukan kita sendiri. Analah contohnya. Ya, sembahyang kita tuan-tuan, angkat dia tak kebil, berokok dia terbagai. Betul. Ya, analah orang lain orang bahala. Angkat tak kebil bau iftitah aja, pom dah pergi Johor, pom dah pergi KL, pergi kau tu, masuk pejabat, waktu berniaga masuk. Dalam dia sembahyang tu macam-macam urusan masuk tu. 3-4 story ada dalam tu. Betul? Ada kita mengakulah. Kita wajib uji mangkasari kita bila kamu sebut wajah tu. Aku hadapkan wajahku kepada wajhiyadi lazi patara samawati wa tuhan minta bilangi bumi. Tiba kalbi tetap menghadap Tuhan jawab. Kazab tak bohong kau Tuhan kata. Tuan-tuan ni, itu maknanya apa? Kedudukan kita tadi kita tengok. Bila Tuhan berikan insan sentiasa memandang kesilapan tu tanda dia jadi baik. Ya. Batu seorang ulama besar Sultan Muhaddisin atau Amirul Mu'minin fil Hadis Syekh Abdul Bahar Al-Mubarak, dan dia nak itab, dia mencela diri dia ni. Dia kata untuk diri dia, wahai diriku, kau berceramah macam malaikat, perangai kau macam munafik. Dia tak kata orang, dia kata diri dia. Ya, itu sifat-sifat ahlillah yang sentiasa tawaduk dan merendahkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu dalam sifat. Dalam hadis ini tiga Nabi sebut, dan hadis lain banyak lagi lah. Menunjukkan pertama ilmu itu penting, yang kedua dalaman kita itu. Kita jangan tambat dengan makhluk, tambat dengan Tuhan, dan ketiga sentiasa memandang kekurangan di diri. InsyaAllah orang itu mendapat kasih sayang Allah dan selamat bahagia dunia dan akhirat. Mana gulungan dia masuk gulungan yang ada kendak Tuhan kendaki. Mana gulungan muhtar. Ya. Kemudian summa qal iza arada Allah ila akhir wallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Allah mawfiran ya Rasulullah jamilah wa jizib kulubana anil nazar wa sukun ilaih hatta yang tashabla wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah kareem.